Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kita kembali di MGT Hub. Sekarang Zik ada di bengkel kereta Kuming Garage. Kalau korang nak tahu, bengkel ni yang telah buat Zik punya brake, iaitu brake for port RT2, RT3, Zik dah tak ingat lah. Lepas tu dekat belakang pun dia dah buatkan Zik caliper wish. Tapi kita ada projek yang besar guys, iaitu kita nak transform engine bay Zik ni. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we nak transform macam mana? Memang ini Zik cakap projek yang gila punya. Zik pun macam uish, Zik pun tak sangka terlaut. Betul. Auk pun macam terenganga. Kalau korang tengok kat sini, enjin Zik memang macam tak tahu lah, berselerak apa benda. Zik pun macam pening lah tengok kepala kan. Tengok Selera tu. Yang Zik project nak buat adalah kita nak cleankan engine bay ni. Memang sehabis clean guys. Clean tu macam mana? Engine bay semua kita cat baru. Lepas tu header cat baru, gearbox cat baru. Lepas tu skru-skru semua kat sini kita akan chromekan dia balik. Kita memang cantikkan balik. Lepas tu mungkin ABS ni akan dipindahkan. Bateri kita pindahkan ke belakang. ECU ni kita buat cantik. Lepas tu intake ni kita buat cun-cun. So kat sini memang kosong guys. Memang cantik, memang clean lah, memang clean. Lepas tu memang kita nak transformkan engine bay ni memang secantik habis. Dia akan tunjukkan korang contoh dia macam mana. Adalah kereta Abang Kuming kita, Abang Tengku Hilmin guys. Korang tengok, memang cantik lah dia punya pasur dia. Zik pun memang impress lah dengan Abang Hilmin ni dia buat kan. Memang cantik betul guys. Jom kita tengok. Tengok dalam. Memang cantik. Jom kita tengok mana dia punya ni. Okay. I'm gonna feed him if you coming for me. Hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted and you know I'm leaving. Lah, engine bay. Kuming Garage. Dia punya engine dia memang lawa gila lah. Korang tengok. Wire tak nampak guys. Betul-betul sorok. Korang tengok sini. Memang betul-betul clean. Gearbox pun dah cat. Tengok sini sepatutnya ada ABS, ECU semua dah tak ada kat sini. Dah pindah lah ABS kat bawah ni. Memang cakap clean lah, betul lah. Lepas tu ini apa bang? Tangki spare. Tangki spare air? Ya. Tengok tangki spare air pun lain macam guys. Memang cun-cun tu. Jadi inilah Zik akan try transformkan MyB Zik. Mungkin lebih kurang macam ni lah. Proses mungkin ambil dalam 2 minggu lebih macam tu. So kita tinggal kereta kat sini lah, Kuming Garage. Sayang, semoga selamat-selamat ya sayang. Semoga hidup tenang. Ni nak bagi cantik lagi eh. Okay bang, nah kunci. Semoga bang dapat menjaganya dengan baik. Bermulanya proses untuk buka semua wiring-wiring yang ada di enjin dan jajan-jajan di enjin. Korang boleh tengok enjin bay MyB Gentry ni memang serabut. Memang tak dinafikan kereta zaman sekarang banyak wiring elektronik dan membacam pipe di enjin bay membuatkan dia nampak serabut. Zik pun dah serabut dah dengan apa yang ada kat sini. Tapi Zik fikir boleh ke MyB Gentry ni buat enjin bay yang clean tanpa apa-apa problem. Korang boleh tengok ini proses yang di mana diturunkan enjin dan juga dibukakan parts-parts untuk yang di-restore. Proses cat enjin bay dimulakan. Warna yang menjadi pilihan Zik adalah warna candy gold dan juga color untuk enjin dan juga gearbox adalah warna HKS candy purple. Semua skru-skru juga yang ada dan juga bracket yang warna hitam semua dicelup dengan chrome. Enjin yang telah siap. Enjin bernadi, bernyawa kan Honda dia, tak ada silap. Coil ni je Honda. Yang lain semua standard lagi. Okay, kalau korang tengok kat sini. Enjin yang Zik telah buat ni. Okay, yang untuk dekat apa, Kuming Garage ni, Bang Kuming telah buat. Korang tengok, yang ni satu adalah header dah cat. Ini adalah nama dia, ungu HKS. Lepas tu gearbox pun dah cat. Dan lagi satu, kalau korang tengok kenapa dia bersilau kau-kau, nampak cantik je, adalah disebabkan yang warna hitam ni, skru-skru ni semua dah tercelup chrome. Semua dah celup chrome. Ni pun sama untuk fuel dia ni kan. Dah celup korom juga. So dekat sini pun, okay, kalau kita tengok kat sini, sama dah cat bagi dia kilat. Sini semua kita dah bersihkan. Mounting pun dah cantik balik semua.
memang saya cakap macam baru lah, macam lebih daripada baru ni sebenarnya. Dengan kat sini kita dah tengok kan, dia dah betul-betul buat wiring semua untuk nyorokkan, dan nanti kita akan letak cover kat sini. Boleh tengoklah proses dia. So ini adalah proses untuk kita buat engine wireless. Nanti adalah wifi router nanti kat atas ni. Ada gurau je. Gurau je geng. Lah rupa engine basic, iaitu warna candy gold guys. Kalau korang boleh tengok kat sini. Memang bersinar. Macam tengok macam emas betul lah. Buka enjin nampak macam emas betul dia. Okay, Zik dah ceritakan kepada korang apa yang telah buat kat sini. First, yang paling special adalah korang tengok sini. Kenapa stiker letak sini? Stiker letak sini sepatutnya ada ABS kan? Korang tengok ABS diletak dekat sini. Memang lain macam. Memang betul-betul nak buat konsep enjin beli, enjin beli clean lah. Jadi kat sini dah pindahkan ABS dekat sini. So wiring dah buat balik, dia punya apa ni, pipe dia dah buat balik untuk dekat sini. Jadi kalau kita tengok ECU dah nampak kat sini, dah buat dah untuk colok chrome. Sini pun dia punya screw pun memang dah colok chrome. Akhirnya memang nampak macam baru lah. Lepas tu dekat sini pun kalau korang tengok, aircon punya besi dah buat dah lain. Kita buat dekat bahagian ni, aku main bangku main buat dekat bahagian bawah daripada tepi ni lalu sampai dekat sini. Masya Allah, memang cakap custom kau-kau lah. Dengan kalau korang tengok kat sini pun bawah untuk bahagian ni dah cat, lepas tu dah bersihkan balik semua ni, memang nampak macam baru. Lepas tu kat bawah ni pun Azik ada tunjuk lah dekat proses kan, dekat sebelum ni dah juga cat. Jadi memang clean, memang cun, betul-betul bersih. Ini Zik cakap betul-betul tiap hari mau kena basuh enjin bil lepas ni. Aduh, hai. Jadi itu adalah progres sekarang. Nanti mungkin insyaAllah dalam hari ni ataupun Abang Gomin cakap hari ni lah, dia akan masukkan enjin dan settlekan benda semua. Di sini pula proses start in wiring, sorokkan ABS, sorokkan laluan aircon, tukar kedudukan bateri ke belakang, dibuat di minggu ketiga. Korang boleh tengok kedudukan dari ABS yang ada di sini dipindahkan ke dalam ini untuk lebih clean. Laluan aircon pula dibuat baru untuk jadikan dia sama lebih clean juga. Dan proses start in wiring dilakukan selepas enjin dan gearbox siap dipasang dengan skru chrome. Dan selepas enjin dah dipasangkan, paling cuak sekali adalah time nak hidupkan enjin. Yelah, dah buat itu ini, nak start enjin takutlah tak boleh start ataupun keluar kod macam-macam. Tapi Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Okay, Assalamualaikum guys. Jadi kita dah minggu yang ketiga. Akhirnya Alhamdulillah kereta Zik telah siap. Dan Zik tak sabar nak tengok depan-depan macam mana rupa dia guys. Kalau korang tengok kat sini, turun sikit. Nampak tak dia punya rupa dia. Korang boleh nampak lah rupa dia macam mana kan, daripada luar ni, daripada ni. Dan Zik berterima kasih kepada Kuming Garage kerana merealisasi kan impian Zik untuk buat enjin bay. Dan korang boleh tahulah enjin bay untuk main enjin bay ni memang susah nak buat. Korang boleh tengok dekat sini, dia punya enjin bay memang semak macam hutan yang kalau ular masuk gol boleh sesat. Okay, jadi tanpa buang masa guys, saya akan tunjukkan kepada korang result enjin bay yang telah dibuat. Cause live life for the fight, yeah I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. They wanna go. Kalau korang cakap kan, apa yang favourite thing untuk Zik pada kereta Zik kali ni adalah engine bay guys. Korang tengok macam mana engine bay dia, macam mana Kuming Garage buat. Memang clean habis. Memang Zik cakap dah macam case walk. Dia tak ada. Jangan cakap lebih-lebih juga kan. Okay, mesti korang tahu-tahu, korang nak tertanya-tanya kan, apa harga, apa yang dah buat dekat engine bay ni. Dia ada juga cerita pasal proses-proses dia daripada minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Tapi apa yang kita cerita adalah dia punya proses dan harga, berapa harga tiap-tiap benda yang dia buat. Okay, yang Zik tak cakap lagi adalah iaitu open port custom. Jadi open port custom ni adalah
open pot. Rupa dia macam ular sawa, guys. Ha, dia panggil open pot. Jadi inilah ular sawa yang tak sesat dalam hutan. Ha, inilah dia, guys. Okey, jadi ini dia buat dengan stainless steel, lepas tu dengan welding. Okey, lepas tu yang ni pun Z tak tunjuk lagi benda ni, iaitu cover khas untuk tutuplah wire tu, jadikan engine wireless. Ha, tak ada digurau je. Okey, jadi kalau korang tengok kat sini, first kali yang Z nak cerita adalah berapa costing untuk engine ini. Okey, costing untuk engine ni dia bermula daripada harga RM2000, iaitu untuk diskon engine bay lah. Jadi RM2000 tu bermula, iaitu engine bay tu akan dicat dua, cat engine, cat gearbox, turun engine, pasang balik engine, dan tengok juga apa penambahan yang korang buat. Itu adalah proses RM2000 lah untuk diskon. Tapi kalau korang nak tambahan, contohnya macam okey, first kali iaitu kromkan skru ni. Kromkan skru ni dia tak pasti berapa harga untuk range. Jadi kalau korang nak tahu, Zik sebut dahulu sebabnya benda ni memang banyak dibuat, dan harga untuk kos keseluruhan dalam lingkungan RM6,000. Jadi okey, apa yang nak Zik nak cerita dalam lingkungan RM6,000 tu, apa yang korang akan dapat. Okey, first that's mestinya restore engine, check engine dan semua dalam RM2,000. Sorokkan wire, sorokkan wire, tuck in wire. Harga dia RM dalam RM1,000 untuk Myvi ni lah. Untuk kereta-kereta lain dia tak pasti, korang boleh tanya dengan kereta garage. Okay, dan ini celup chrome screw. Celup chrome screw ni dia pun tak pasti harga dia. Untuk yang ni korang boleh tanya sendirilah dekat Kuming Garage. Jadi korang boleh tengok kat sini, mounting kat sini kan, dia punya ni warna hitam dah jadi warna chrome. Yang ni korang boleh tengok ni, warna hitam jadi chrome. Yang ni pun sama dah jadi chrome. Ni pun dah jadi chrome. Okay. Sini skru segala, mak nenek skru semua dah jadi warna chrome lah. Korang tengok yang ni tempat clip dia punya ni pun sama juga, dah jadi warna chrome. Jadi kalau korang tengok kat sini, fuel injector punya rail ni pun dah chrome. Ini pun dah dicatkan jadi hitam kilat. Jadi korang boleh tengok lah dia punya kekemasan cat tu, memang nampak macam enjin baru dan tak nampak macam enjin Myvi lah juga. Jadi yang seterusnya adalah, iaitu dinyorokkan ABS. Jadi kalau korang perasan, Myvi punya gentry ABS-nya adalah di sini, guys. Okay. Tetapi yang ada sekarang adalah Kuming Garage. ABS-nya dah tak ada. Jadi kat mana ABS-nya? ABS-nya ada di bawah, guys. Kalau korang tengok, dah dinyorokkan di bawah dan dibuat bracket sekali lah, custom bracket, dan diletakkan kat situ untuk dinyorokkan. So wire-wire semua korang tengok dah tak ada dah kat sini, berserak semua. Sini kalau kita tengok pun Myvi gentry kan, kat sini wire berserak semua dah hilang, dah tak ada, dah cantik, dah komplit. Okay, seterusnya adalah laluan aircon. Kalau korang tengok dekat Myvi gentry, patutnya ada laluan aircon dekat sini dan juga dekat sini, guys. Okay, patutnya ada. Tetapi di manakah laluan aircon tersebut? Kalau korang tengok dekat proses minggu yang kedua, dia ada tunjuk, dia dah dekat sini, guys. Laluan dia dekat sini bawah dan dia bersambung kat sini. Memang dia cakap ini kerja custom yang kau-kau punya. Memang tak boleh nak cerita dia punya custom tu, memang betul-betul custom. Jadi kat sini seterusnya adalah open port dan juga iaitu cover untuk K20 coil ni lah yang Zik pakai sekarang, K20 coil. Okay, jadi untuk open port ni pun korang boleh tanya sendiri berapa nak buat dengan Kumin. Dia cakap yang ni pun harga dia kemungkinan dalam RM1,000 lebih, guys. Sebabnya korang tahu je lah, welding satu ni pun dah harga makan kos memang banyak. Lepas tu yang tengah ini pun korang kena tanya juga dengan Kumin kalau apa-apa korang nak buat untuk custom bagi cover dekat header ni. Okay, jadi di manakah bateri, guys? Kereta ni tidak menggunakan bateri, kereta ni menggunakan solar, guys. Tadilah saya gurau je. Okay, bateri ni korang boleh check, kita dah buat, Kumin dah buat. Ini dia. Sorry lah, bateri kotor sikit tadi, bersih-bersih kan. Ini adalah bateri, dia letakkan di belakang dan dia buat wiring balik bagi kemas, bagi cantik dekat sini. So ini adalah power dia, ini adalah grounding dia, dan kita ada bracket iaitu VR, Velocity Racing, tak silap Zik. Ini bracket custom untuk letakkan bateri kat belakang. Kalau korang yang nak buat macam engine bay macam ni, yang nak cleankan engine bay, nak buat macam-macam apa lagi, korang boleh pergi ke Kuming Garage, iaitu di Rantau Panjang Klang. Jadi memang Zik beranikan diri untuk kongsikan kepada orang yang player auto show ke apa benda, semua yang nak buatkan dia punya engine bay clean, memang korang boleh pergi kat sini. Dan korang jangan risau, sebabnya bila Zik dah start engine ke apa benda, dah running apa benda semua, memang tak ada masalah.
Tapi Izzet akan kongsikan kepada korang juga, jika bila dah buat enjin bay macam ni, adakah ia sesuai untuk buat daily car. Nanti kita saksikan untuk episod akan datang, yang tu Izzet akan sharekan kepada korang adakah ianya sesuai untuk daily car dan adakah ada apa-apa problem selepas itu bila kita buat enjin bay macam ni. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.